Dua PNS ini tertangkap petugas Satpol PP Jepara saat berada di rumah makan Rabu pagi. Selain ditegur, keduanya mendapatkan pengarahan dan wajib mengisi surat pernyataan karena keluyuran saat jam kerja. Razia juga dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan. Hasilnya, tertangkap seorang PNS dan pegawai honorer yang sedang makan. Keduanya juga diminta menulis surat pernyataan. Razia pun banyak menemukan sejumlah PNS lain yang berada di pasar dan di jalanan. Penertiban ini sengaja dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang PNS yang tidak disiplin. Kegiatan razia PNS ini akan terus digelar secara berkala. Kita yang melaksanakan rutin operasi penertiban PNS yang kita laksanakan secara periodik, di mana harapannya tentunya pada jam kantor ini kita harapkan tidak ada PNS yang berkeliaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil razia akan diteruskan pada Badan Kepegawaian Kabupaten dan Bupati. Sanksi tegas hingga pemecatan akan diberlakukan pada PNS maupun pegawai honorer yang sering keluyuran saat jam kerja.